kemarin COVID aja dia sudah agak menjerit ini, pengen dinaikkan, ya belum pula dikabulkan, dihantam naik BBM. Oke. Pengen dinaikkan tiketnya, sebelum dikabulkan naik tiket sudah dihantam BBM lagi yang naik. Kira-kira sudah jatuh? Ketimpangan tangga. Oke. Nah, mungkin kurang lebih begini, kurang lebih. Abang pernah lihat kartu tidak, kartu domino? Oh iya. Kartu domino, ini saya analogikan bang. Kartu domino kita susun berdiri, semua. Robohkan satu kartu domino tadi bang. Robohkan satu, otomatis nyenggol sebelah, sebelah nyenggol sebelah, roboh, roboh, roboh. Inilah BBM bang. Kalau BBM naik, sektor lainnya pun akan kena imbas. Iya, benar-benar. Itu analoginya. Jadi, otomatis kepada gak perusahaan pelayaran otomatis, belum lagi nanti karyawan minta gaji ya. Ada lagi sama aja dengan perusahaan penyeberangan pelayaran tadi ya. Itu pun bisa dikatakan satu kartu domino di awal ya. Sampai dia berhenti bis penyeberangan Medan Sumatera segala macam berhenti pula pengiriman duren, hasil logistik, bumi, BBM, logistik, ya. Terhenti, sembako segala macamnya, efeknya, pokok yang... iya, itu. Halo, saya Ucup Baba mengimbau kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia, dukung dan subscribe, dukung, subscribe, like, and comment. Jangan lupa subscribe, like, comment channel Lugas TV, YouTube-nya Lugas TV. Semoga makin jos gandos. Oke. Kali ini tema kita, BBM naik, perusahaan pelayaran bisa mati kutu, pemerintah terkesan cuek. Tentunya ini berbicara tentang pelayaran, ya. Sahabat Lugas TV, menarik ini di mana kita mendapat beberapa berita, termasuk salah satu organisasi yang terbesar di pelayaran yaitu Gabasda, ya. Tentunya saya harus ditemanin karena ada wartawan kita yang tidak asing lagi, yaitu Icon Lugas TV, Pak Blangkon, yang mewawancarai pengurus Gabasda cabang Merak seperti apa nanti. Walaupun ada YouTube-nya, nanti bisa sahabat Lugas TV ketika YouTube-nya jadi, nanti ada keterangan daripada ketua Gabasda cabang Merak yaitu Bapak Togar Napinupulu. Namun kita panggil dulu nih Icon kita, Pak Blangkon. Wow, luar biasa. Oke, Pak Blangkon, tema kita yaitu PDKT saat ini adalah BBM naik, ya. Perusahaan pelayaran mati kutu, pemerintah terkesan cuek. Tentunya Pak Blangkon yang kesana ketika mewawancarai pengurus Gabasda, boleh diceritakan intinya pembicaraan itu maunya teman-teman dari pelayaran seperti apa? Oh itu kan, ya. Jadi begini bang, terkait kenaikan BBM yang terjadi di beberapa hari ini, intinya itu saya tangkap dari Gabasda itu ya pemerintah harus bijak, artinya harus kenaikan BBM ini kan berdampak kepada setiap hal, termasuk teman-teman kita pelayaran. Iya, nah ini. Oke lah, kalau bis bisa naikkan juga bang, udah di lapangan begitu naik bis angkot walaupun tidak secara resmi ya, tidak kan naikkan sendiri. Tidak resmi. Kalau kapal nggak bisa? Kapal nggak bisa. Nah, ini masalahnya. Saya cek lapangan, supir angkot begitu naik, dung langsung besok. Iya, besoknya ya? Besok pun naik pula. Apa? Untuk agak pas dat waktu saya wawancara bang. Rupanya kapal laut ini bang, penyeberangan ini bang, mau kosong, mau penuh, berangkat. Berangkat ya? Iya. Oh bukan kayak bis kalau nggak ada, alhamdulillah mundur dulu lah, tunggu aja gitu. Angkot dari Merak itu bang, Cirebon, begitu naik, saya lihat di lapangan penumpangnya 3 bang. Dia hitung, kalau ke Cirebon nggak ketemu bensin, dioper bang, dia balik lagi. Oke, kalau di kapal nggak ya?
maupun Mas Diki jalan. Jalan. Ah, waktu bincang-bincang itu di YouTube kan ada tuh udah naik kita beberapa satu minggu yang lalu kalau nggak salah Pak Bang. Di situ Pak Togel mengatakan operasional satu kapal aja 24 jam itu kurang lebih 9 sampai 12 ton. Benar nggak itu, Pak? Betul. Wah. Jadi rupanya tuh gini, Bang. Pak Blanggo juga baru ngerti nih apa yang dirasakan nggak pas dat perusahaan bayaran ini ya. Nah, kapal itu kan anchor tuh, Bang. Anchor tuh mesin hidup aja. Iya, iya, mesin hidup. Hidup aja. Kalau bis, parkir, angkot, pulang kandang, digrasi, ya diem mesinnya, Bang. Oke. Blanggo, ini ada statement dari yang kemarin kan ketua cabang nggak pas dat, cabang Merak. Ini ketua umumnya. Oh gitu, Pak. Oke, kita naikin berita kembali. Kita bahas satu-satu ya, Pak Blanggo ya. Iya, iya. Oke. Ya, sahabat MSTP ya. Ketua Umum Gabasdap angkat bicara, sebut pemerintah seakan anaktirikan usaha angkutan penyeberangan. Ya, Jakarta. Seperti kita ketahui bersama, pada tanggal 3 September 2022, pemerintah telah mengumumkan kenaikan tarif BBM bersubsidi jenis solar dari 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter, kurang lebih 2.600 per liternya, sebesar 32%. Hoiri Sutomo, Ketua Umum Gabasda, saat dikonfirmasi Senin kepada wartawan Lugas TV, menceritakan pandangan dari Gabasda terkesan pemerintah menganaktirikan usaha penyeberangan. Pasalnya sebelum BBM naik, pihaknya sudah mengajukan penyesuaian tarif. Artinya sebelum BBM naik ya, diumumkan pemerintah, pihak Gabasda dan organisasi lainnya sudah mengajukan, Pak Blanggo, kenaikan. Ya. Ya, artinya kan merasa ini tidak pantas karena tekanan daripada COVID-19 kemarin itu. Ya. Kemarin COVID aja dia sudah agak menjerit ini, pengen dinaikkan. Ya, belum pula dikabulkan, dihantam naik BBM. Oke. Okay, yang dinaikkan tiketnya, sebelum dikabulkan naik tiket, sudah dihantam BBM lagi yang naik. Kira-kira sudah jatuh? Tertimpa tetangga. Oke. Okay. Nah, mungkin kurang lebih begini yang dialami. Oke. Okay. Ya. Ya. Oke, okay, waktu bincang-bincang itu kan di YouTube kita juga ada dikatakan Pak Togar Nabi Tupulus, selaku ketua cabang Gabasda Merak. Mengatakan kalau memang pemerintah kita tunggu tidak ada responnya, mereka akan stop operasi, benar nggak itu? Betul, artinya dia akan keluar daripada orbit. Orbit? Iya, keluar daripada orbit. Eh, siapa yang mau, Bang? Oke, okay, oke. Okay. Kalau perusahaan itu merugi dan merugi-merugi itu ya gulung tikar dong nantinya. Iya, iya, iya. Begitu loh. Seharusnya pemerintah seperti apa nih, pada apa menegakkan kacamata media ini? Kacamata saya, Bang, ya. Walaupun nggak pakai kacamata. Walaupun ini lagi dilepas nih, kan lagi nggak batak nih ya. Begini, Bang. Abang pernah lihat kartu tidak? Kartu domino. Oh, iya. Kartu domino, ini saya analogikan, Bang. Kartu domino kita susun berdiri semua. Robohkan satu kartu domino tadi, Bang. Robohkan satu, otomatis nyenggol sebelah, sebelah nyenggol sebelah, roboh. Inilah BBM, Bang. Kalau BBM naik, sektor lainnya pun akan kena imbas. Iya, benar. Itu analoginya. Jadi otomatis kepada gak perusahaan pelayaran, otomatis. Belum lagi nanti karyawan minta gaji. Iya. Apa hubungannya karyawan minta gaji? Loh, dia begitu gajian dari pelayaran, gak cukup, ya, pulang ke rumah kasih istrinya, ke pasar kurang belanja. Jadi ada, analoginya kartu domino, Bang. Abang susun, beli kartu domino yang baru susun. Robohkan satu aja, nggak usah robohkan semua, Bang. Satu dirobohkan, habis semua akan roboh. Begitulah analoginya. Analoginya. Ketika BBM naik, semua akan bertambah. Semua sektor akan naik. Oke. Artinya, ini pandangan saya, Bang. Oke. Artinya pemerintah harus seperti itu melihatnya. Oke, kita lanjut nih dari Ketua Umum Gabasda ya. Ini kata beliau ya. Padahal jauh hari sebelum pemerintah menaikkan harga BBM subsidi, DPP Gabasda, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, pada tanggal 20 Mei 2002 lalu telah mengajukan penyesuaian tarif akibat penetapan tarif yang dibawa perhitungan HPP sebesar 35,4%
yang seharusnya kami terima tanggal 1 Mei 2020 terakhir angkutan penyeberangan disesuaikan dari waktu sebelumnya 1 Mei 2017 bisa dibayangkan nggak? Artinya dari 2017 sebenarnya enggak ingin naik nih, ingin naik sampai tahun 2020, ya kan? Nah, kita lanjut. Permohonan tersebut belum juga dipenuhi oleh pemerintah. Terjadi kenaikan BBM lagi sebesar 32%. Sehingga dengan beban kenaikan BBM tersebut, kekurangan tarif menjadi antara 45% sampai 50%. Kondisi tersebut semakin menambah berat beban pengusaha dalam mengoperasikan kampanye. Seperti kata Bapak tadi, aku menjadi beban ketika ini naik lagi. Sudah BBM nggak naik juga, mereka sudah meminta supaya dinaikkan. Betul. Ini diminta dinaikkan. Iya. Sampai sekarang sepertinya belum. Ada kabar. Nah, isu kemarin kan tanggal 19. Iya. Di beberapa media online naik tuh. Iya. Publik kan konfirmasi kita di Pak Prakon. Betul. Benar nggak naik pukul 00 19 September ya kan? Kita konfirmasi kepala BBBD mengatakan tidak. Ya. Itu hanya bentuk poster waktu paparan di Dirjen Perhubungan Darat. Ya. Namun mungkin teman-teman media mengambil itu dikira naik menjadi kacau juga informasi ini kan? Iya betul. Tapi menurut Pak Blangkon sebenarnya ini beban yang dirasakan teman-teman pelayaran seperti apa ini bebannya ini? Ya mungkin cara pandang saya ya. Kalau ibaratnya dia nggak malu untuk demo-demo, Bang. Oke. Istilahnya. Kan biasanya kalau lagi mau main apa, masyarakat demo. Ini sebenarnya lagi demo dalam hati, Bang. Artinya, Bang, kalau dia keluar lingkaran daripada pelayaran tadi, Bang, awas jangan dianggap ringan ini. Ya. Terputus nanti hubungan dua pulau besar. Apa yang terjadi? Kalau kita bicara satu sektor aja lah dulu, harga naik BBM ini ya, bukan dampak yang lain ya, karyawan apa segala apa, seperempat atau apa ya. Kalau satu hari kita anggapnya 10 ton, ya, satu kapal, artinya 2.500 saja kita bikin. Ya. Berapa perusahaan mengeluarkan satu hari? Satu kapal. Iya kan? Iya. Padahal yang dinanti-nantikan untuk kenaikan dari pemerintah belum kunjung tiba ini. Bisa Pak Blangkon bayangkan apa yang terjadi di biaya operasional perusahaan pelayaran? Kalau banyak kapal gimana? Apalagi anchor kata Pak Blangkon mestinya hidup kan? Nanti itu. Artinya itu bakar uang itu ya? Betul. Coba saat ini sudah lebih dari 15 hari sejak harga BBM, ya tanggal 3 ya benar, mengalami kenaikan. Namun pemerintah belum juga menetapkan penyesuaian tarif untuk angkutan penyeberangan. Kami sudah mengeluarkan cadangan kami untuk membeli BBM dengan harga baru. Dan ini ada batasan kemampuan. Tentunya jika memang sudah tidak sanggup, maka kami akan berhenti beroperasi. Ya. Jadi ini telah mengeluarkan cadangan. Cadangan simpanannya kali ya, Pak? Uang-uangnya. Jadi begini, Bang. Kalau dalam perusahaan, kalau masuk ini, Pak, ada istilah backing modal. Apapun namanya, kalau udah analogi yang sederhana lah, mobil yang nyebrang itu, kalau dia selalu punya ban seret, Bang. Ban seret dipasang udah. Oke. Kalau dipasang meletus lagi, kipis lagi, belum ada ya perubahan. Jadi ban ini cadangan ini bicara itu lagi ya? Iya, ban seretnya sudah turun ini. Kalau berhenti beroperasi, aku bilang tadi, Bang, dari jangan dianggap sepele ini. Ini menghubungkan dua pulau besar, Bang. Pelabuhan terpadat di Asia. Asia, Bang. Bang, melihatnya seperti itu, Pak. Luar biasa. Janganlah sampai berhenti beroperasi. Karena apa? Terganggu juga sama pengguna jasa lainnya yang tidak menyeberang gitu pengguna jalan. Artinya kalau 2 jam berhenti, nggak tahu sampai kemana kemacetannya. Kira-kira gitu. Jadi orang yang tidak menyeberang ke Sumatera kan terganggu. Ya kan? Janganlah seperti kita inginkan dan seperti itu ya Pak Blangkon ya. Angkutan penyeberangan memiliki peranan penting bagi semua serangan transportasi dan juga pengembang fungsi infrastruktur yang jika gagal maka dampaknya akan luas baik terhadap ekonomi
politik maupun keamanan dan juga keutuhan NKRI. Ribuan orang menggantungkan hidupnya pada angkutan penyeberangan, baik karyawan, para pedagang, pengurus kendaraan dan sektor lainnya. Kami juga bagian dari masyarakat Indonesia yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Ya, seperti kata Pak Bang tadi. Ya, itulah. Kan ada analogi tadi kan juga domino, Bang. Ya. Nah, ya BBM itu seperti kartu domino, disusun tegak lurus dan dirobohkan satu saja. Semua roboh. Ada lagi. Sama aja dengan perusahaan penyeberangan pelayaran tadi. Itu pun bisa dikatakan satu kartu domino di awal. Sampai dia berhenti, bis penyeberangan Medan, Sumatera, segala macam berhenti pula. Pengiriman duren, hasil logistik, bumi, BBM, logistik, ya, terhenti. Sembako segala macam ya. Efeknya. Bahan pokok yang... Iya, itu. Harus tajam melihat ke sana, Bang. Tajam? Iya. Ya kan? Ya benar seperti di anak tiri kan gitu loh. Ya. Ya seperti kata Pak Ketua Umum ini seperti anak tiri boleh seperti ya. Seperti anak tiga boleh yang minta permen iming-iming doang aplikasi. Iya iya. Seperti ya, anak tiri. Oke. Okay. Wow, luar biasa. Oke. Okay. Untuk diketahui seharusnya Senin dini hari pukul 00.00 diberlakukan di 23 lintasan antar provinsi di seluruh tanah air. Ternyata hanya pepesan kosong dan ditelan kembali. Sangat memperhatikan cara mengambil keputusan yang akan justru akan menenggelamkan industri angkutan penyeberangan nasional yang selama ini sudah dengan sabar dan patuh dengan tarif yang diatur sangat ketat oleh pemerintah melayani konektivitas antar wilayah. Non-stop 24 jam 7 hari 365 hari setahun non-stop terjadwal ketat isi atau kosong wajib berangkat melayani penumpang dan logistik nasional. Nah itu terakhir ngomong seperti apa Pak tadi sudah mengungkapkan isi atau kosong ya jalan ya 24 jam 7 hari 365 hari terjadwal mereka mengikuti ketatnya kira-kira ya. Ini kita kira-kira nih kita sebagai publik di Pak ya, ongkos itu ditentukan sama organisasi seperti apa nih Pak Blanton kalau pandangan ya udah gak masalah punya organisasi apa udah kamu yang ngatur ongkos tapi yang menentukan nanti pemerintah gitu pandangan Pak Blanton ngasih pandangan lah ngasih pandangan kalau ongkos diberikan kepada pihak pelayaran yang dikhawatirkan suka-suka gue, kapal-kapal gue oh akan terjadi persaingan di dasar ya akan timbul persaingan di dasar oke makanya harus pemerintah tapi pemerintah terkesan cuek nih ya gak kunjung-kunjung juga gak kunjung-kunjung pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat ada batas kesabaran yang dimiliki oleh teman-teman perusahaan organisasi baik INSA IPA dan Gabasda ya tentunya seperti kata lagu jangan sampai tiga kali artinya mereka ada batas kesabaran saya serahkan kepada Pak Bang ya. Setiap kebijakan pemerintah menaikkan BBM itu harus dicermati berefek seperti kartu domino disusun tegak lurus satu dirobohkan akan roboh semua berimbas kemana-mana sampai jumpa di session berikutnya.